bisa atau mau habis-habisan untuk kembali. Kenapa kita mau membela habis-habisan untuk kembali? Nah, siapa? Apakah kita sudah membuktikan sepanjang Bapak Ibu kita semua menjadi kembali? Apakah kita sudah dapat membuktikan bahwa memang kembali adalah keluarga? Bahwa memang keluarga itu adalah kembali. Saya cuma mau bagi dua bagian di sini. Kita harus membuktikan sebenarnya. Oke. Nah,
Kalau di dalam ayatnya yang pertama itu menjelaskan bahwa pasal 24 kemudian Yusuf dengan semua suku orang Israel di Sikem. Kita tahu semua sejarah bangsa Israel, ya. 12 anak Yakub terlalu kemudian semua jadi muda melihat asetis dan puluh di suku dari. Waktu masuk ke Mesir sekian puluh, waktu keluar dari Mesir sekian ribu, kemudian beranak cucu. Tetapi ini masih dalam satu kesatuan keluarga, keluarga tidak lain, tidak berubah. Nah, yang mau saya katakan tentang keluarga di sini adalah apa arti keluarga atau saudara? Bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Kita sering menanyakan, kau saudaraku, kau saudariku. Kembali ke pertanyaan awal, apakah itu hanya yang terjadi doang? Dan tidak memaknai nilai saudariku dan nilai saudaraku. Berbicara saudara, kita tahu itu karena hubungan kakak beradik itu saudara. Kalau ada dari kata darah, dari kata biologis, ya, bersaudara beradik, saudara sepupu, kemudian saudara tingkat ayah, saudara tingkat ibu, pokoknya ada ikatan. Sehingga karena merasa saudara, maka pasti akan membela. Kira-kira kalau ambil gambaran umum, kira-kira perasaan itu ada nggak? Kalau kita berbicara kawan family, apakah emosi itu ada? Saya akan membela bisa-bisa apa yang ada di samping kita. Saya akan menjaga, saya akan melindungi. Karena keluarga. Ya, bagaimana praktek selama ini? Apakah kalau minggu lalu adalah karena penjaga saudara? Ya, penjaga saudara. Sudahkah atau apakah kita memaknai arti kau saudaraku, kau saudaraku? Atau